Getaran dengan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah barat daya kota Bengkulu, pada Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 7.56 waktu Indonesia Barat. Meskipun sempat menimbulkan kepanikan di kalangan warga, getaran ini tidak mengakibatkan kerusakan ataupun warga terdampak. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Bengkulu, epicenter getaran terletak di laut, pada jarak 69 km arah barat daya kota Bengkulu, dengan kedalaman 29 km. Getaran ini dikategorikan dangkal dan disebabkan oleh aktivitas deformasi batuan di bidang kontak antar lempeng, dengan mekanisme pergerakan naik. Pengamat meteorologi dan geofisika pertama BMKG Kepahyang Bengkulu, Nabila Ardiana, menyatakan bahwa getaran ini terasa di wilayah Bengkulu dengan skala intensitas 3 mmi, serta di daerah Kepahyang dengan skala intensitas 2 mmi. Namun, hasil pemodelan menunjukkan bahwa getaran ini tidak berpotensi gelombang besar. Nabila juga menekankan bahwa hingga pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, belum ada aktivitas getaran susulan. Dia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta melakukan pemeriksaan keamanan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah. Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, menyatakan bahwa belum ada laporan mengenai dampak getaran tersebut. Meskipun sebagian warga sempat keluar dari rumah, belum ada laporan mengenai dampak getaran, dan pihaknya masih terus memantau keadaan di lapangan. Sementara itu, BMKG juga mencatat getaran dengan magnitudo 5,5 yang mengguncang Laut Sulawesi, Toli-Toli pada Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023, sekitar pukul 22.01 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Bencana BMKG, Daryono, menjelaskan bahwa epicenter getaran berada di laut, pada jarak 122 km arah barat Laut Toli-Toli, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman 10 km. Getaran ini merupakan jenis getaran dangkal yang disebabkan oleh aktivitas penyesaran dasar laut, dengan mekanisme pergerakan geser. Meskipun dirasakan di daerah Toli-Toli dan Kabupaten Berau dengan skala intensitas 3 mmi, getaran ini tidak berpotensi gelombang besar. Hingga pukul 22.20 waktu Indonesia Barat, belum ada aktivitas getaran susulan yang terdeteksi. Daryono memastikan bahwa getaran ini tidak berpotensi gelombang besar, tetapi tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan siap menghadapi potensi getaran yang dapat terjadi.